Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada Xeon. Ini Xeon RC ya. Ini motor hilang pengapian. Saya udah bongkar. Yo. Ini saya bongkar tuh nggak ada yang putus. Nah, ini juga full pump tuh bunyi dengung. Biasanya kalau Xeon tuh kalau nggak putus kabel yang di sebelah kanan, dia di standar samping. Kita cek dulu. Nah, ini dengung. Nah, ini suara dengung. Cek dulu. Oh, ini dipegang tuh gak nyetrum ya. Nah, saya juga penasaran ini di standar samping ya. Dan ternyata tuh benar tuh kabelnya putus. Nah, ini kabelnya putus. Ini kan ke soket sini nih. Soket sini terus dia masuk ke relay ini ya. Ini fungsinya relay itu buat dari switch standar biar bisa on off nih. Nah, ini kabelnya, kabel switch standar samping putus. Kalau posisi gini posisinya on ya. Ini kalau begini dia mati. Ini udah on nih. Jadi kalau ini disambung pasti ada apinya. Saya mau sambung dulu kabelnya. Nah, ini udah disambung kabelnya dan nggak ada yang putus ya. Cuma kabel switch standar samping. Kita pasang dulu. Nah, ini udah dipasang. Udah disambung dulu kabelnya. Kita cek pinnya. On. Ini udah ada apinya. Nah, ini businya udah dipasang. Kita tes motornya. Ya, hidup. Jadi itu yang bikin mati itu nggak ada apinya tuh di kabel switch standar samping ya.
di antara dua sih, biasanya di sebelah kanan sama di sebelah kiri ini yang di switch standar. Nah, ini motornya udah hidup. Jadi kalau misalnya nemuin Xeon RC hilang pengapian, cek dulu bagian kabel standar samping, kalau enggak yang di sebelah kanan ya. Yuk. Ini sebelah sini nih. Ya, ada di sebelah kanan. Kalau standar samping kan sebelah kiri. Oke, karena motor ada hidup, cukup sampai di sini video saya tentang Xeon RC hilang pengapian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.